Salam. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Waite Kuntien. Selamat siang Bapak Ibu sekalian yang saya hormati Ketua Foxpoint Indonesia dan pengurusnya, serta yang saya hormati para tokoh lintas agama yang saya lihat di depan ini, tokoh-tokoh saya, senior-senior saya, Pak Latif, selamat datang Pak. Dan Bapak Ibu sekalian, terima kasih pada kesempatan kali ini saya diberi kesempatan untuk naik mimbar, dan saya mewakili Matakin DKI, sedang saya dari Matakin Pusat. Saya mewakili Ibu Liani Lontu, karena Ibu Liani Lontu pada saat ini tidak bisa hadir di sini karena pada jam yang sama, hari yang sama, ya ada tugas. Bapak Ibu sekalian, di sini saya melihat ada misa awal tahun dan ada silaturahmi kebangsaan. Bapak Ibu tahu nggak tanggal 1? Tahu nggak? Ingat nggak tanggal 1 hari apa? Tahun baru bagi umat DKI, ya kan? Bagi seluruh umat, bukan Kristen aja, bukan Protestan aja, bukan Hindu, bukan Buddha, bukan Konghucu dan bukan Muslim, semuanya kebahagiaan. Ya kan? Ya, tanggal 1 kebahagiaan, dan itu tidak ada membeda-bedakan, semua satu kebangsaan Indonesia. Ya. Lagi dirundung bencana, ibu kota loh dirundung bencana. Ya kan? Kalau daerah lain kecil, tapi pas ibu kota DKI sedikit aja kena bencana, itu sampai keluar beritanya. Ya kan? Wah. Dan saya turun ke bawah sampai saudara-saudara saya nggak jauh-jauh, yang dekat di Tilambar itu sedada, kita turun sama-sama ke sana. Sedangkan rumah saya juga sama kebanjiran, saya dengkul masuk, tapi apa ya, kita namanya pelayanan, kita namanya tokoh, ya kan, umat dari umat saya yang ada di sana, ya tetap kita turun. Dan kita juga gak membedakan, semua kita satu bangsa Indonesia. Karena di belakang saya pun sama, yang memberikan sumbangan kepada saya bukan satu aja, dari umat Konghucu tidak, dari Matakin tidak, dari Makin tidak, semua dari MUI, dari PHDI, atau ormas-ormas yang lainnya yang saya tidak kenal, memberikan kepada saya sodorkan kepada mereka. Ya, itulah kita. Kita ini bangsa yang luas, bangsa yang besar. Ya, dengan awal ini, marilah kita sama-sama. Makanya Tuhan mana tahu. Ya, kenapa kok tanggal 1? Ya, saya cuma koreksi diri saya sendiri. Karena kita dari awal tahun kemarin kita sudah panjang. Ya kan, kampanye itu udah panjang. Siapa pemilihan presiden kita udah was-was itu pada saat pelantikan, betul nggak? Ya kan? Udah was-was semuanya. Tetapi selesai itu, dan tanggal 1, malam tanggal 1, semua, bukannya satu agama aja yang tadi saya bilang, semua umat yang ada di dunia merayakan. Ya kan? Merayakan. Dan kita, di negara kita di Indonesia pun merayakan. Tetapi merayakannya dalam keluarga, dalam kebersamaan, dalam kebinekaan. Itulah dikasih bencana yang tidak begitu besar, tapi hikmahnya itu bagi kita sangat besar. Ya, itulah silaturahmi kita kebangsaan. Jangan lupa kita NKRI. Itu aja dari saya. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih